Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alfarime. Yap. Oke nih, jadi di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan tutorial tentang bagaimana caranya untuk mengganti bahasa di aplikasi LINE. Jadi kalau kalian yang mencari tutorial ini, kalian lihat aja tutorial ini, simak saja. Soalnya tutorial ini simpel banget, gak sampai 3 menit, bahkan gak sampai 2 menit mungkin ya. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya untuk memangkas waktu basa-basi. Nah, di sini kalau kalian sudah masuk ke aplikasi LINE, kalian tinggal masuk ke pengaturan LINE di sini bagian pojok kanan atas. Klik pengaturan. Nah, kalian scroll ke bawah, di sini ada language ya. Kalau kalian yang pakai bahasa Indonesia ini artinya bahasa. Klik aja. Nah, di sini bahasa saya yang sekarang saya pakai itu bahasa Inggris ya, teman-teman ya. Nah, saya misalnya pengen ganti ke bahasa Indonesia. Gimana caranya? Tinggal kalian pilih aja bahasa Indonesia. Kalau kalian yang pengen pakai bahasa Spanyol itu ya kalian terserah kalian gitu ya, sesuai dengan hati kalian, kepengen kalian itu yang mana gitu. Berarti ini sudah berhasil, kita sudah berhasil mengubah bahasa yang ada di LINE kita, di aplikasi LINE kita. Oke teman-teman, tinggal kalian ikutin aja tutorialnya, semoga berhasil, dan seperti biasa jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, see you on next video.